Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di Dapur Kuning Maya. Bagaimana keadaannya teman-teman? Di masa pandemi ini kita masih di rumah aja ya. Apalagi lockdown diperpanjang terus. Nah, semoga pandemi cepat berakhir biar kita bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, hari ini aku mau buat masakan khas Sunda, yaitu karedok. Karedok itu seperti terancam ya, cuma beda bumbu. Kalau terancam kan pakai kelapa parut seperti urap. Nah, kalau karedok itu pakai bumbu kacang. Jadi bahan sayurannya tuh mentah. Ya, nah itu seger, bagus ya untuk kesehatan. Cuma nyucinya itu harus betul-betul bersih di air yang mengalir. Oke, langsung ke bahan-bahannya yuk. Nah ini bahan sayurannya, kacang panjang. Pasti ini di pasar banyak ya, kacang panjang. Ini kemangi, ini tauge panjang, ini kol, ini ketimun, dan ini terong. Ada juga yang ungu ya. Nah ini udah aku cuci bersih di air mengalir tadi ya. Nah sekarang nanti aku rajang-rajang. Oke, ini bumbunya. Ada bawang putih. Ini kebetulan aku punya bawang putih tunggal. Bawang putih biasa juga gak masalah. Cabai rawit secukupnya. Ini jeruk limau. Ini kencur. Ini gula merah. Ini terasi. Bisa juga gak pakai terasi, gak masalah ya. Ini asam. Nah ini aku asam pasta. Kalau teman-teman gak ada, bisa asam biasa. Direndam air, disaring ya nanti untuk airnya. Nah ini garam secukupnya, pastinya kacang. Kacang tanah udah digoreng ya. Nah, ini bawang goreng nanti untuk taburan. Terus air deh. Oke, langsung kita buat yuk. Oke, teman-teman, ini mau aku iris-iris potong-potong ya. Ini juga mau aku petik-petik, oke. Kita iris-iris kecil-kecil gini aja. Tuh. Nah, sekarang kita ulek ya bumbunya nih. Cabenya selera aja. Mau satu biji juga boleh, ini untuk dua porsi ya. Enak bawa-bawa bawang putih ini untuk dua porsi, kencur. Ini kencurnya nggak aku kupas, tapi udah aku cuci bersih banget. Karena kalau dikupas tuh kayaknya harumnya berkurang. Potong-potong dulu deh. Kalau teman-teman gak suka bau kencur, pakainya sedikit aja. Ini terasi, garam. Nanti kalau kurang bisa tambah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini aku jualan keredok, siapa yang mau beli ya? Oke, ini aku masukin asam. Bisa juga asam biasa diperas di air ya, nanti airnya untuk apa? Untuk kuahnya. Air ini. Ini gula ya. Emang apa ada cenderung manisnya. Oh ya ini kacang. Oke, kita kasih jeruk. Jeruk limau ya, emang enak banget jeruk limau, aduh. Baunya aja sedap. Mantap. Harumnya udah. Oh ya ini aku kasih air sedikit biar muluknya enak. Teman-teman, kalau mau ngulek nanti kacangnya di blender dulu ya. Susah kalau nggak di blender tuh lama. Kalau di blender kan enak cepet. Oke, ini rasanya udah pas, mantap banget. Enak. Nah, sekarang aku kasih terong nih. Ini terongnya gini aja. Kayak tukang jualan. Set. Ini kalau ada yang ungu nih cantik banget. Cuma lagi kosong di pasar. Lagi musim yang hijau banyak banget.
ketimun. Iris-iris aja. Ini bisa loh ya untuk jualan nih. Jualan online. Jadi bisa bumbunya. Sayurannya ditaruh di mana, di wadah mana, di kemasan kan. Terus bumbunya dipisah deh. Mantap. Oke, ini kacang. Ini untuk 2 sampai 3 porsi sih. Kalau teman-teman nggak mau pakai nasi, makan ini aja yang banyak ya. Ini bumbunya jangan terlalu encer, nanti kan diaduk sama sayur tuh dia berair. Jadi jangan encer-encer. Tuh. Ini harus diaduk. Oke, gini aja ya. Jadi biar agak kelihatan sayuran sama bumbu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mantap nih makan siang. Kebetulan sini bentar lagi jam makan siang, udah pas banget dadakan. Alhamdulillah karedok dapurku udah selesai nih. Nah sekarang tinggal aku taburin. Biasa kan kalau kita mah kalau makan gado-gado, ketoprak, karedok pasti pakai bawang goreng. Tambah maknyus. Manis deh. Nah ini bisa juga pakai kerupuk, cuma kebetulan aku nggak punya kerupuk, jadi pakai yang ada aja, pakai emping. Nggak apa-apa kalau jualan harganya kan dinaikin, misalnya seporsi 25.000, nah pakai emping deh. Oke teman-teman, sekarang tinggal cicip mencicip ya. Sekarang aku mau cicip ya. Nah sekarang bagian cicip-cicipan. Nah, aku mau cicip dulu. Ini kalau nggak pakai nasi nih, makan segini aja separuh habis ya. Kalau pakai nasi ya selera sih. Bismillahirrahmanirrahim. Kredok juara. Enak banget, rasanya pas banget. Dari asin, manis, asam, pas. Tapi ini selera aku, takaran aku ya. Kalau teman-teman misalnya, oh kurang manis, ya silakan ditambah gula, oh kurang asin tambah garam ya, kan kita selera kita beda-beda. Oh ya teman-teman, ini terus terang mantap, enak banget bener, aku nggak bohong karena emang enak. Oke, sampai sini saja video saya hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like and subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan resep-resep aku yang sedap-sedap. Makasih sudah menonton, assalamualaikum, bye.